Kalau dulu untuk desa sejahtera ini ibu-ibu rata-ratanya berladang ke gunung. Nah, jadi untuk sekarang itu enggak lagi. Jadi udah semuanya udah turun ke sawah. Itu sejak tahun 2012 sudah mulai. Sekarang itu ada yang nganyam, ada yang enggak. Duduk mas saya memang nganyam dari mulai dari gadis memang biasa nganyam gitu lah. Mencari kita kan tak bisa kerja, klien pun tak bisa. Selama ini belum, untuk dari pemerintah belum, itu cuma dari yayasan. Untuk sementara pemasaran ini kita cuma di Dekarana Seda yang ambil, selain itu belum ada. Dulunya kami ngambil bambu di hutan tapi dilarang, jadi saya tanam di sini aja. Pandan, bambu itu bisa ditanam, kalau rotan itu enggak bisa. Karena beladang di bukit ini bisa merusak hutan kan juga. Ya satunya kendalanya satu itu merusak hutan ya. Air bisa kering kalau kita terus bertebang. Kalau di sini kan beladang itu kan tebang, bakar. Nah, itu akhirnya kan lahan bisa kering gitu. Jadi akhirnya saya memilih mencari pekerjaan yang agak mudah lah. Tidak begitu ini sulit karena kita sudah mempelajari ini dari kecil. Jadi kita mencari alat dari nipah ini seperti ini membuat anyaman lekar. Bagi saya lekar ini banyak tantangan dan memberikan tantangan buat saya sendiri gitu. Kalau di sekolah kebanyakan mau belajar tapi tidak ada yang ngajar gitu, Pak. Yang ini 15 ya Pak. Nah, terus yang model ini gimana nih Pak? Berapa harganya Pak? Yang model gini 8.000. Terus kalau yang kayak gini 10, ini sama 8.000. Kalau gitu Pak, saya ambil ini ya Pak ya. Ini 45 uangnya. Oh, sebenarnya sih ya bantuan modal-modal ya untuk kita untuk mempermajukan ini juga untuk maju supaya kita banyak motifnya. Kita bisa langsung mulai. Para pengrajin ini yang sebagian besar adalah ibu-ibu karena kerajinan ini itu budaya masyarakat di sini dan itu punya peluang bisnis walaupun tidak besar tapi sebagai alternatif livelihood. Kalau untuk di tingkatan di sini ya di Kabupaten Kayong Utara itu kita bangun relasi pasar dengan Dekranasda dan pengrajinnya langsung kita cuma nganterin aja.